Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya lagi, Cikgu Saif dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Dan hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam Pendidikan Jasmani. Okey, hari itu kita sudah belajar tentang si kanguru dan si arnab. Dan kita sudah buat si kanguru iaitu hambur kaki, betul? Jadi hari ini kita akan sambung dan kita akan menjadi si arnab. Dan untuk si arnab kita akan melakukan hambur tangan. Okey, sebelum tu anda boleh tengok di dalam buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan anda di muka surat 5. Yang ini. Tapi jangan risau, kita hanya akan melakukan hambur tangan di atas lantai sahaja seperti gambar yang di bawah itu. Okey, faham? Seperti biasa, saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana untuk melakukan hambur tangan. Pertama sekali, pastikan anda melakukan aktiviti ini di ruangan yang selamat. Jadi, cuba cari ruang yang kosong di mana-mana, di dalam ataupun di luar rumah pun boleh, atas tanah. Pastikan kawasan itu selamat dan permukaan dia tidak keraslah, lembut. Sama ada macam saya ni, saya gunakan alas. Ataupun kalau di luar, lakukan di atas tanah. Jadi, kurang sikitlah risiko kecederaan. Jadi untuk melakukan aktiviti ini mudah sahaja. Kita akan melakukan aktiviti ini bermula dalam kedudukan duduk mencangkung. Macam mana? Okey, macam ni. Okay, duduk mencangkung dahulu. Lepas tu tangan kita akan letak ke hadapan. Sebab dalam pergerakan ini kita akan memindahkan berat badan daripada kaki ke tangan. Jadi kita akan mendarat menggunakan tangan di hadapan dan angkat kaki kita ke hadapan. Ikut turut serta dengan tangan kita, kemudian angkat semula tangan ke hadapan. Faham tak? Okey, kalau tidak faham jangan risau, saya akan tunjuk terlebih dahulu. Kita akan buat perlahan-lahan. Mulakan dengan duduk mencangkung, tangan ke hadapan, seterusnya letakkan tangan di atas lantai di hadapan anda. Macam ni. Okey, macam tu. Dan tarik kaki anda lompat ke hadapan. Okey, macam tu. Bila kaki anda sudah mendarat di hadapan, tangan pun angkat ke hadapan. Macam mana? Faham? Okey, saya tunjuk sekali lagi. Tangan ke hadapan. Okey. Jelas? Itu pertama. Kita tidak perlu melompat. Kita hanya memindahkan berat badan kita daripada kaki ke tangan di hadapan. Jadi, yang kedua kita akan cuba lompat sedikit sahaja. Faham? Jangan lompat terlalu tinggi atau jauh. Sebab saya tidak mahu kamu cedera semasa melakukan aktiviti ini di rumah. Faham? Sama seperti tadi, duduk mencangkuk, tangan ke hadapan, seterusnya lompat ke hadapan sedikit saja. Jangan jauh-jauh, sedikit saja. Okey, nampak? Okey, saya tunjuk sekali lagi. Okey, jadi saya harap anda boleh cuba untuk melakukan aktiviti ini di rumah secara sendiri. Ingat, lakukan aktiviti ini dengan selamat. Faham? Okey. Seperti biasa, rakam video pendek anda semasa melakukan aktiviti ini dan muat naik di dalam Google Form yang telah saya sediakan. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Stay safe, stay home and stay healthy. Okey, bye-bye.